Yo, kembali lagi di channel Kobla Gaming. Kali ini kita akan melakukan gacamannya ya cuy di banner Japan National Team Uniform. Kita langsung saja ke transfer. Akhirnya nih gacha pakai akun utama ya nih ya. Oke, seperti biasa gacha yang ini dulu. Oke, semoga nanti bisa dapat Matsuyama sih ya. Kalau dapat Soda gak apa-apa. Kalau bisa dua step pertama bisa dapat Matsuyama ya. Soalnya incaran utamaku tuh reward misinya ya, yang support card. Oke, cuy, step pertama ya 1500 gem, semoga bisa dapat Matsuyama ya. Oke, please kasih Matsuyama. Bisakah dapat Matsuyama? Ayo. Waduh. Bakal bisa pecah. Ayo please pecah please. Wah, cuma bendera doang sih, nggak ada sanae tadi. Pecah. Waduh. Waduh. Nggak dapet cuy. Tuh, semoga step 2 dapet nih ya. Oke, step 2 ya, 2500, semoga bisa dapet si Matsuyama Japan National Team Uniform. Please, ayolah 2 step, mana nih dapet nih. Waduh. Astaga, astaga. Wah, berarti cuma pakai si Soda doang nih misinya. Waduh, masa nggak pecah sih? Aduh, waduh, ternyata ampas. Pecah, pecah. Waduh. Waduh, wah beneran nih, ini ampas nih kalau aku lanjutin nih. Wah beneran dah, ini kalau aku lanjutin pasti ampas nih, yakin aku. Waduh, parah sih. Masa nggak dapet sih? Wah, tahu tadi kan gacha yang ini aja ya. Bisa dapat 1050 Peci Medal. Aduh. Yo cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini ya. Gacha kali ini ampas dan bakal aku skip sih ya. Soalnya gemesnya aku simpan buat anniversary. Yo, terima kasih cuy.